Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Kita tahu karakter apa yang dimainkan oleh Jude Law di Captain Marvel nanti, dan pastinya itu bukan yang kita kira sebelumnya. Ya, kali ini kita akan membahas karakter apa yang diperankan oleh Jude Law, dan itu mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Ayo kita bahas. Sebelumnya, kita dan banyak fans lainnya mengira bahwa Jude Law akan memerankan salah satu karakter penting di Captain Marvel. Diprediksi dia akan memerankan Marvel, Captain Marvel pertama sekaligus mentor bagi Carol Danvers. Marvel juga berkontribusi atas setipnya kekuatan Captain Marvel di komik, di mana dia menyumbangkan DNA-nya yang bercampur dengan DNA Carol Danvers yang membuatnya memiliki kekuatan yang sama, bahkan lebih kuat. Di komik, Marvel juga menjadi mentor bagi Carol yang mengajarkan bagaimana Carol mengontrol kekuatannya untuk kebaikan. Namun sepertinya cerita itu akan berbeda di film ini. Setelah trailernya muncul, ada adegan di mana Captain Marvel terkena kekuatan dari Psyche Magnetron dari Kree, dan sesaat setelahnya ada kekuatan yang langsung masuk dan menyatu dengan tubuhnya. Di sini tidak ada Marvel yang harusnya ikut berkontribusi menyumbangkan DNA-nya, yang membuat spekulasi kalau Carol mendapatkan kekuatannya murni dari ledakan Psyche Magnetron dan tanpa percampuran DNA. Dan ini juga membuat Carol menjadi Captain Marvel pertama, bahkan satu-satunya dengan kekuatan yang dia dapatkan. Tentu akan membuat audiens umum bingung kalau ada Captain Marvel sebelum Carol, dan otomatis membuat Captain Marvel menjadi dua orang, Captain Marvel pertama dan yang kedua. Sehingga untuk menyederhanakan cerita dan membuat ini mudah dicerna, tentu studio harus mengolah kembali cerita film ini, mengacak-acak seperti yang sudah menjadi kebiasaan MCU. Jadi so far, di sini hanya ada dua Captain Marvel, dan Carol murni mendapatkan kekuatannya sendiri dan menjadi satu-satunya Captain Marvel. Lalu karakter apa yang dimainkan oleh Jude Law? Dalam artikel di Entertainment Weekly tertulis bahwa Jude Law memainkan komandan dari Star Force yang melihat Carol sebagai anak didik atau anak emas. Star Force adalah pasukan elit militer kaum Kree yang bermarkas di planet Hala, yang di sini diibaratkan sebagai tim SEAL-nya kaum Kree, dan Carol Danvers adalah salah satu dari pasukan elit ini. Jude Law mengatakan dalam wawancaranya bahwa dia melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Carol sebagai suatu anugerah dan sesuatu yang harus dipelajari dan dikendalikan. Motifnya untuk mengajarkan bagaimana mengendalikan emosinya juga kekuatannya. Di sini jelas kalau karakter Jude Law mengagumi kekuatan Carol Danvers dan mencoba untuk menjadi mentor baginya agar Carol bisa mengendalikan kekuatannya. Tentu saja ini menjelaskan kalau Jude Law bukan Marvel, kan? Kalau memang dia Marvel, tentu saja dia tidak akan sebegitu kagum dengan kekuatan Carol karena tentunya dia juga memilikinya. Di sini Jude Law memerankan karakter lain. Ada satu karakter yang cukup kuat muncul akhir-akhir ini. Teori dan prediksi mengatakan bahwa Jude Law memerankan salah satu karakter yang juga adalah warrior dari kaum Kree, yang juga sempat bersinggungan langsung dengan karakter Marvel dan Carol Danvers, yang adalah Yon-Rogg. Di dalam komik, Yon-Rogg adalah tentara militer yang bergabung dengan pasukan khusus Kree yang diutus dalam misi yang sama. Yon-Rogg dan Marvel bertarung bersama-sama. Namun Yon-Rogg tidak begitu menyukai Marvel karena mereka terlibat dalam cinta segitiga. Dua-duanya mencintai gadis yang sama, seorang dokter Kree bernama Una. Yon-Rogg berkali-kali mencoba menjebak dan menjatuhkan Marvel, yang bahkan berkonspirasi dengan Ronan the Accuser untuk membunuhnya. Yon-Rogg mengirim Marvel ke bumi di Kree Skrull War dengan tujuan agar Marvel mati di dalam misi itu, namun malah menjadi superhero di bumi. Yon-Rogg juga pernah menculik dan menyandra Carol untuk melawan Marvel, dan saat Marvel mencoba meloloskan Carol, Carol terkena gelombang Psyche Magnetron dan mengubah struktur gennya dan bercampur dengan Marvel yang menyelamatkannya, yang juga membuatnya memiliki kekuatan super. Yang menarik yang juga cocok dengan komik, Yon-Rogg adalah tangan kanan dari Ronan the Accuser di pasukan Kree, yang juga di sini terlihat karakter Jude Law juga terlihat melekat dengan Ronan the Accuser yang juga sepertinya adalah tangan kanannya. Kaitan lainnya, Yon-Rogg adalah orang yang berada di belakang kejadian ledakan Psyche Magnetron yang membuat Carol mendapatkan kekuatannya. Bisa saja memang karakter Jude Law adalah yang menyebabkan kejadian ledakan tersebut, dan untuk itulah karakter ini sangat tertarik dengan Carol dan kekuatannya. Di trailer juga terlihat Carol tidak mengingat tentang kehidupannya di bumi, di mana dia hanya mendapatkan sekilas dari memorinya yang merasa kalau dia pernah hidup di bumi. Di dalam komik reboot Captain Marvel lainnya, menjelaskan bahwa ledakan Psyche Magnetron membuat mental link atau kaitan mental antara Yon-Rogg dan Captain Marvel. Dan bentrokan dari link tersebutlah yang membuat Carol kehilangan ingatannya. Dan mungkin karena itu, Yon-Rogg memanfaatkan kekuatan dan kelemahan ingatan Carol untuk bergabung bersama pasukan elit kaum Kree, dan proses yang kita lihat di trailer mungkin saja adalah untuk tetap menjaga Carol dari ingatan lamanya atau tetap membuatnya amnesia. Di dalam trailer juga terlihat ada karakter yang dihadapi oleh Carol Danvers saat Carol sudah menggunakan kostum merah birunya. Terlihat Carol mengepalkan tangannya dan ada karakter yang memakai kostum hitam menyala di depannya yang persis seperti sebuah armor.
Memang tidak begitu jelas siapa karakter ini, tetapi kemungkinan dilihat dari postur tubuhnya dan kostumnya, karakter ini adalah villain rahasia di film ini yang kuat diduga adalah karakter yang dimainkan oleh Jude Law yang adalah Yon-Rogg. Tentu menggunakan kostum lain selain kostum Kree-nya ya. Nah, gimana nih pendapat kamu tentang karakter yang dimainkan oleh Jude Law ini? Apakah memang Marvel atau karakter villain rahasia yang kita kira sebagai protagonis nantinya? Silakan tinggalkan komentar kamu ya, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk kamu yang nggak mau ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, keep exploring the universe.